Mirsa, selain LPSK, Komnas HAM juga belum bisa memeriksa istri Kadiv Propam nonaktif Putri Candrawati. Komnas HAM masih menunggu kondisi psikologis Putri Candrawati stabil. Ini tidak didapatkan CCTV di rumah yang diduga TKP itu, maka satu-satunya yang bisa dikumpulkan adalah keterangan. Misalnya soal tembak-menembak, hanya dari saudara Barada E. Ricky sendiri itu hanya menyaksikan sebagian, tidak menyaksikan keseluruhan. Dugaan pelecehan misalnya, itu kan Ricky dan Barada E tidak menyaksikan, dia hanya mendengarkan teriakan dari itu. Tidak tahu kenapa teriakan terjadi. Berarti saksi hidup yang ada adalah hanya Ibu Putri. Betul. Jadi kita tidak bisa cross-check itu sampai nanti kita menemukan berbagai bahan-bahan lain, misalnya digital forensik, komunikasi di antara mereka gitu. Tapi kalau dari keterangan yang ada sekarang, kita belum bisa menyimpulkan.